Hey, what's up guys? Selamat datang kembali di Tuna and Fit bersama saya Bobby Ida. Dan hari ini aku mau bikin video buat kalian tentang weight gain. Karena aku dapat banyak DM di comment section aku, so ternyata aku tentang suplemen dan aku mau mulai dengan weight gain. Nah, sekalian mau review RNS NMES dari Kanada, dan itu udah terbukti bahwa RNS Performance merek ini sangat bagus, dan semua yang kalian lihat bahan di belakang sini semua sesuai label, jadi nggak ada mineral spike, nggak ada bahan yang lain, tapi what you see is what you get. Aku mau jelaskan dulu tentang weight gain, karena banyak orang selalu bertanya, Bob, apakah aku perlu suplemen atau enggak? Tapi yang harus mengerti pertama adalah suplemen hanya tambahan doang. Dari kata suplemen itu cuma berarti dalam bahasa Inggris tambahan doang. Jadi kalau misalnya nutrition kalian masih kacau, kalian gak rajin latihan, jangan berharap bahwa suplemen itu adalah suatu magic pill yang kalian minum dan langsung besok pagi langsung bangun dan jadi berotot. Itu enggak seperti itu. Tapi suplemen bisa membantu untuk kalian. Dan sekarang aku mau jelaskan weight gainer cocok untuk siapa. Weight gainer dari namanya weight gainer, weight gain, naik berat badan, adalah untuk orang yang kurus, yang gak bisa naik berat badan. Orang yang mungkin punya schedule work, maksudnya pekerjaan mereka, atau mereka kuliah atau apa, yang gak memungkinkan mereka untuk tiap 3 jam, tiap 2 jam bisa makan. Nah, weight gainer sangat bagus di sana karena kalian tinggal shake dan minum. Yang kedua, buat orang yang juga lazy, yang juga malas, misalnya kalian gak suka untuk siapkan bekal, gak suka untuk siapkan makanan kalian, nah itu salah satu opsi yang juga bagus karena kalian tinggal seperti tadi jelaskan, tinggal minum, finished. The last option bagi orang yang gak punya nafsu makan yang gede, karena banyak teman aku juga pengen, Bob, aku pengen banget naik berat badan, tapi mereka punya hard time atau sangat susah untuk mereka naik berat badan karena mereka kurang nafsu makan gitu. Dan sangat susah kalau kalian kurang nafsu makan tapi kalian membutuhkan calories yang banyak untuk naik berat badan. That's why ini juga salah satu option di mana kalian bisa memakai weight gainer untuk membantu kalian dalam weight gain. Jadi ini salah satu suplemen yang paling pas kalau kalian saat bulking. Cutting doesn't make sense karena kalian mau cut the calories, jadi itu salah satu suplemen yang aku cuma akan pakai kalau mau bulking. Kenapa NMES? Kenapa aku mau review NMES ini dan kenapa aku sarankan kalau kalian beli weight gainer, coba weight gainer ini NMES? Karena selain dari punya calories dan lainnya yang aku akan jelaskan semua dengan carbs dan lainnya, yang NMES punya, yang gak ada weight gainer punya adalah apelin. Apelin itu apa? Apelin itu adalah satu hal yang membantu kalian untuk digestion yang pertama. Jadi kalau kalian minum ini, membantu digestion kalian, semua carbs, proteins bisa diserap lebih bagus. Sama yang kedua, itu juga adalah natural appetite enhancer gitu. Jadi malah nafsu makan kalian naik. Dan di kebanyakan weight gainer, dari pengalaman aku juga, kalau kalian pernah minum weight gainer, yang sering terjadi adalah kalian merasa mual, merasa kembung, merasa full banget. Dan itu di weight gainer ini enggak, karena apelin itu bikin kalian enggak merasa kembung, enggak merasa full. Jadi itu sangat penting kalau kalian lagi bulking, kalian bisa makan juga. Langsung aja kita lihat the ingredients of this weight gainer and mass. Yang paling penting adalah caloriesnya sebelumnya. Kalian bisa lihat di sini udah tertulis 1300. Itu kalau kalian minum 4 scoop, which is 2 servings. Kalau kalian minum 1 serving, itu 650 calories per satu serving. Kalau kalian beli weight gainer atau mencoba weight gainer, satu hal yang sangat penting selalu hal kalian harus ingatkan adalah di sini ditulis zero sugar added. Itu sangat penting karena kebanyakan weight gainer teman-teman, apalagi yang murah-murah, mereka punya banyak gula di dalam, karena yang pertama gula itu murah, yang kedua bikin dia berisi banyak calories dan banyak carbs. Tapi kalau kalian cek dan di belakang kalian lihat, ah itu isinya gula, jangan dibeli, karena itu cuma bikin kalian gemuk, tapi bukan gemuk dalam arti bagus, tapi cuma fat doang gitu. Jadi menghindari weight gainer yang berisi banyak gula. Aku akan baca bahannya yang ada di sini. Sebagai carb source, kalian punya dalam weight gainer NMES ini adalah sweet potato, adalah brown rice and rolled oats. Ada juga quinoa, tapi quinoa itu kayak carbs dan proteins campur. Selain dari itu juga ada maltodextrin, hampir aku lupa. Nah, maltodextrin itu salah simple carb. Kalau habis kalian latihan, kalian masukkan maltodextrin, bisa mengisi otot kalian
langsung dengan carbs yang dia butuhkan. Tapi yang bagus di sini semua itu bahan yang dipakai adalah alami. Sweet potato, brown rice, rolled oats, itu semua bahan-bahan yang kalian makan real food juga ketemukan di sana. So which is really good, semua inside dalam sini. Jadi kalian mendapatkan the best dari nature, the best dari produk-produk alami. Sekarang kita mau check out the proteins. Proteins di sini adalah whey protein concentrate, milk protein isolate, and casein. Jadi kita punya tiga protein yang sangat bagus, yang pertama normal whey, ISO, sama kita punya casein. Kalau bedanya ISO itu cepat diserap sama tubuh kalian, casein lebih lama. Jadi kalian mempunyai spektrum dari protein yang sangat bagus, which kalian masuk ISO dulu, abis itu whey, abis itu casein. Jadi protein itu aminos lama di dalam sistem kalian. Kita enggak cuma satu rasa di sini, tapi kita punya beberapa rasa. Di sini yang aku pegang adalah milk and chocolate, ada creamy vanilla, ada cookies and cream, and peanut butter fudge. Kalau dari pengalaman aku untuk bulking, aku bisa sarankan kalian untuk mencoba antara chocolate atau vanilla. Kenapa? Karena kalau kalian minum yang peanut butter itu bikin aku cepat enak ya, rasa kayak gitu. Tapi ada orang yang suka-suka seperti itu, tapi favorite aku tetap dari dulu sampai sekarang vanilla sama chocolate. Sekarang kalian pasti penasaran, kenapa Bob kamu nggak buka ini dan shake ini dan coba untuk, karena aku udah pas pagi sering minum ini. Tapi kenapa ini tutup? Karena aku mau, nggak cuma aku, tapi aku dan Tada mau bikin sama ANS. Yes, kita ada giveaway sama ANS Performance. Jadi nanti harus ada hashtag. Hashtagnya simple, yaitu NMAS Giveaway. Ya, harus ada hashtag itu. Jadi di NMAS Giveaway, kalian nanti aku juga akan tuliskan semua di description box. Yep. Jadi di NMAS itu sebenarnya kalau kalian lihat di sini kan ada garis A. Garis itulah. Ya, garis itulah. Pokoknya kalau di hashtag itu nggak ada garis, tadi langsung NMAS Giveaway. Harus di tag yang pertama ANS Performance Indonesia, jangan lupa. Oke. Yang kedua tag Bobida. Yes. Di Instagram, dan yang ketiga tag Sheila Frederica. Okay, that simple. Tag tiga-tiganya, dan, karena ya, tapi nggak cuma di tag, harus juga di follow. Oh, iya. Iya, jangan lupa. Jangan lupa, harus di follow. Ya, jadi bagi yang sekarang cuma ikutin Sheila, tolong juga ikutin aku dan sebaliknya. ANS Performance Indonesia, jangan lupa. Jadi tinggal hashtag, tag, sama follow. Follow. Oke. Okay. Yang keempat, jangan lupa. Ya, sekarang jangan lupa. Kalian harus membuat post. Post itu mau kalian mau membuat video atau foto, terserah kalian mau slideshow, mau apalah, terserah kalian. Tapi apa yang mereka harus jelaskan di posting itu, Bobo? Kenapa kalian suka nge-gym? Yes, very simple. Jadi kalian bisa sharing kenapa kalian suka nge-gym. Oke. Mungkin dari aku bisa kayak, misalnya kalau aku yang jawab mungkin cuman kayak, karena aku suka angkat beban. Kayak gitu doang. Maksudnya bisa juga kayak gitu, tapi bikin itu exciting. Dan kita akan pilih nanti dua, nggak cuma satu winner, yes, tapi dua winner. Yang dapat MS. Yes. Jadi satu winner dari Sheila dan satu winner dari aku yang aku akan pilih nanti. Tapi itu cuma akan berlaku sampai tanggal 16 Desember 2019. Yes. Ya, jadi jangan lewatkan opportunity ini untuk menangkan NMES. Karena ini salah satu suplemen paling bagus untuk bulking. Dan hampir kita lupa, Pupu, sebenarnya kalau di NMES itu satu hal lagi yang sangat menarik dalam NMES ini. Kamu tahu nggak apa? Ada kreatin di dalam. Okay, itu lupa. Hampir lupa kita. Karena kreatin itu, kalau kalian lagi bulking, Sheila juga tahu, kalau kalian lagi bulking, kreatin itu menambah performance kalian, bikin kalian lebih kuat, dan kalian juga naik berat badan kan. Yeah. Jadi itu sudah termasuk dalam NMES ini, jadi kalian gak perlu beli kreatin lagi, terus semua dalam. Jadi all ini sangat in. All in ini. Thank you so much guys for watching, dan don't forget to check out all the other videos on this channel. Then we see you next time. It's the 9th, Sheila Frederica, Bobby Ida. Bye.